tersinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih sudah dilibatkan di dalam pelatihan ini. Ilmunya sangat bermanfaat untuk saya secara pribadi, dan saya akan melanjutkan untuk teman-teman. Sama saya kira dengan Pak Isa. Jadi ini yang disampaikan pemateri ini semuanya tidak jauh dengan standar akreditasi rumah sakit. Jadi komunikasi efektif itu kami sudah ada. Jadi tinggal matchkan aja dokter. Jadi ini tuh ternyata hand off. Ini ternyata all out gitu. Check back itu. Ternyata sudah kita lakukan gitu. Jadi namanya saja, ini ya namanya. Jadi ilmu-ilmu yang sekarang ini terima kasih bisa diinikan. Jadi terkait dengan pelatihannya, betul, kalau kami harapkan sih mungkin ini ke rumah sakit gitu. Jadi nanti pelatihan internal, sehingga nanti ya rumah sakit yang memfasilitasi. Jadi ini dibuat tornya dan toolnya semuanya, terus nanti rumah sakit yang menyelenggarakan dokter. Ini sangat bagus sekali. Jadi teman-teman itu kan di lapangan itu sosialisasi terkait standar akreditasi rumah sakit itu kan dia hanya implementasinya saja. Misalnya asesmen pasien itu SOP, operan itu seperti apa, terus komunikasi efektif itu dengan sistem SBAR itu seperti apa. Nah, tapi ilmunya yang belum ini, jadi baru implementasinya saja, tapi materi yang lainnya belum mereka dapatkan, seperti itu loh. Harapannya itu aja. Kalau ininya cara penyampaiannya, terus slide-nya, videonya. Videonya bagus, kalau saya bisa lihat videonya lebih paham ya. Slide-nya saya kira mungkin lebih ini aja, slide-nya lebih menarik supaya nggak ngantuk ya, karena ngantuk gitu ya. Jadi ada yang lebih menarik slide-nya gitu, atau mungkin karena ini sehari full, terus ada namanya permainan atau apalah gitu, seperti itu. Jadi supaya nggak duduk terus nanti kita ada di sela-sela orang udah ngantuk, udah jenuh gitu, ada permainan.